Yes, balik lagi bersama gue di Cucuk Burik. Oke, di video kali ini gue akan membahas lagi case law teman-teman ya, karena ini udah 1 bulan lebih ya teman-teman ya. Karena waktu itu setelah gue melakukan penarikan itu gue dikasih waktu 15 hari teman-teman ya, atau sekitar 2 minggu lebih teman-teman, 2 minggu lebih 1 hari teman-teman ya. Dan waktu itu gue melakukan penarikan ya, dan memang 4 juta 200 teman-teman ya. Nah, setelah gue nunggu ya, dan waktu gue sabar dulu ya, apakah memang uangnya masuk atau tidak teman-teman ya. Dan uangnya itu tidak masuk sama sekali teman-teman ya. Jadi fix, Cashlot ini aplikasi scam teman-teman ya. Hati-hati buat kalian semua yang mau main, mending kalian pikir-pikir dulu teman-teman ya. Karena memang aplikasi ini aplikasi scam, tidak membayar sama sekali teman-teman. Jadi percuma kalian main, buang-buang waktu, buang-buang kuota ya teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.